Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Plak Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul viral. Inilah memek lucu Kaisang Pangarep bak pemimpin Sunda Empire di Bandung. Beritanya datang dari tribunsolo.com. Baru-baru ini ramai di Indonesia mengenai kerajaan-kerajaan yang tidak tahu dari mana kebenarannya. Diketahui awal mula ramai soal kerajaan ketika terkuaknya Keraton Agung Sejagat yang dibongkar kebenarannya oleh pihak kepolisian. Lalu muncul pula Sunda Empire yang dikatakan telah ada di Indonesia sejak masa Alexander Agung atau pada 324 tahun sebelum Masehi. Salah satu orang yang mengklaim dirinya sebagai petinggi Sunda Empire yaitu Rangga Sasana juga sedang menjadi bahan perbincangan di berbagai media sosial seperti Twitter dan Instagram. Ia menjadi omongan banyak orang berkat pernyataannya yang mengatakan bahwa Sunda Empire adalah satu-satunya yang bisa menghentikan senjata nuklir. Selain itu, Rangga juga sempat mengatakan sebuah istilah ABCD yang dijadikan singkatan dari beberapa nama negara dan kota. A sebagai singkatan dari Amerika, B untuk British, C adalah perumpamaan Kanada, dan D dikatakan sebagai simbol Bandung. Melihat sedang ramainya masalah tersebut, Kaisang Pangarep, seorang pengusaha kuliner yang juga putra kedua Presiden Jokowi, memposting sebuah iklan produknya dengan kemasan berbeda. Diupload pada hari Jumat sore melalui akun Twitter, gambar ini menampilkan Kaisang menggunakan seragam berwarna hijau layaknya prajurit dengan baret berwarna coklat di atas kepalanya. Kaisang juga menambahkan tulisannya berupa Kaisang Empire yang juga memiliki tatanan dasar ABCD. Kali ini, Kaisang membuat perumpamaan A untuk almond, B sebagai bandrol, C menggambarkan coklat, dan D disebut singkatan dari pisang. Sejak dirilisnya meme yang merupakan media iklan usahanya tersebut, postingan ini telah mendapat reaksi berupa 3.800 retweet dan 19.000 love dari para netizen Twitter. Tanggapan warganet terhadap meme yang diunggah Kaisang ini sangat beragam. Salah satu warganet ada yang berpura-pura menjadi petinggi Sunda Empire yang sedang berjalan dengan Pak Presiden Jokowi di sebuah taman. Dengan caption, "Bagus nakku, sejak saya berkunjung ke istana, Bapak kamu menitipkan amanah untuk merekrut kamu, salam Empire." Tak hanya itu, ada pula warganet yang berkomentar bahwa Kaisang adalah Jenderal Pisang Nugget. Namun itu semua hanyalah komentar warganet untuk mengomentari kelucuan Kaisang yang membuat iklan tentang produk usahanya secara menarik. Sampai saat ini, postingan ini terus mendapatkan penambahan retweet di tiap menitnya hingga 20 kali. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Plak Berita ya. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.